رضي الله تعالى عنه boleh-boleh saja. Kalau seandainya hanya dikumpulkan oleh seseorang, komat dikumpulkan oleh orang lain. Ada pendapat mengatakan hadis mansukh yang mengatakan boleh-boleh saja, itu hadis dengan bilal. Jadi setelah Sayyidina Zaid bin Abdullah Nabi itu tentang mimpi beliau mengenai adab, maka nanti kita kesana, tapi dibilang mimpi itu ada soal kumandangkanlah azan itu kepada kita, sebab saya tidak suaranya lebih lantang daripada kamu. Riwayat katakan, setelah azan dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal, kemudian Nabi kita katakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Pak Amir Anta, Pak Hakim Anta. Oke, jadi ada riwayat mengatakan, kata Sayyidina Abu Bakar, aku yang memimpikan kepada Sayyidina Bilal yang mengumandangkan azan. Jadi kita bersabda, oke, kalau azan itu kumandangkanlah. Dan mendapatkan hadis dimaksud dengan hadis yang sekarang. Al-Ma'mur yang berlaku sekarang ini, kita sangat terbuka saja, baik dengan pendapat yang mengatakan maksud, juga dengan pendapat yang mengatakan penuh. Ya, ini disaatnya wasr, maksudnya siapa saja yang menggunakan hadis itu tidak berarti mutlak dia yang harus menggunakan omat. Boleh-boleh saja ada seseorang yang menggunakannya omat dikemanakan oleh orang lain, tapi tetap yang soalnya siapa yang mengumandangkan adat itu juga yang mengumandangkan omat. Yang pertama, yang kedua sebagaimana kita sebutkan tadi, memang yang bertugas untuk mengumandangkan adat itu Sayyidina Bilal. Jadi di sini apakah itu dalam bentuk sanksian kepada Sayyidina Bilal yang akan terlambat datang, yang sehingga Nabi kita tidak perkenankan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan omat karena sudah diambil alih oleh Sayyidina Ziyad bin Haris As-Sudai. Mungkin ada ikhtimal semacam itu. Mungkin juga sebagaimana yang dibuatkan di dalam hadis, dua rangkaian adzan dan qomat itu tidak boleh dipisahkan. Siapa yang mengumandangkan qomat, dia yang paling betul-betul mengumandangkan. Siapa yang mengumandangkan adzan, dia yang paling betul-betul mengumandangkan qomat. Tapi kenapa dengan Sayyidina Bilal ingin merebut qomat daripada Sayyidina Ziyad? Membatalkan ilmu khairat. Karena dia ingin mendapatkan satu peluang dan kebaikan yang tadinya memang sudah merupakan satu kebiasaan beliau yang mengumandangkan adzan pada dialog. Sebab kita tidak pernah mendengar nama Ziyad Ibn Haris As-Sudai yang kita dengar daripada muhadir Rasulullah SAW ketiga yang di Madinah Sayyidina Abdullah Ibn Umi Maktum yang terbasi Nabi Lakin Nabi Rawah. Sementara yang di Mekah yang menjadi muhadir Nabi kita adalah Al-Qurah radiyallahu ta'ala. وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس عبد ربه itu dah jadi murakab seperti itu. Jadi dia tidak berkata ibni Zaid ibni
abdi rabbuh. Zaid bin Abd Rabbuh qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yu'malu liyudraba bihi linnasi lijam'i shalah tawafa bi wa adana imun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi faqul nah, sama dengan trompet yang digunakan oleh orang-orang yang yang kedua menyalakan api, yang ketiga menggunakan lonceng, yang keempat disalakan agar dengan salam-salam daripada mereka mengamalkan atau mengucapkan sholat, sembahyang. Nama amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Nafusi yu'malu liyudraba bihi nasi di jari sholat. Tawabi, terus ada orang yang membawa aku berpusing, berputar. Wa ana na'in rajul yahmilu nafusan biyadi. Seorang laki-laki yang membawa nafus di tangannya. Fakultu ya Allah, akan ikut nafus, apakah berkenan anda menjual nafus itu kepadaku? Kalau anda tahu, untuk apa saja itu nafus? Untuk nanti bina sholat, untuk kami berkumpul, untuk kami mengajak orang ramai melaksanakan supaya berjamaah. Kalau salah dulu ke alamah wa khairun min dalik, hingga anda berkenankan dengan yang lebih baik daripada itu, fakultu, lalu kebala, fakultu, tapun, ini ada, tidak ada tarjih. Allahumma sampai habis. Yang ada tarji hanya ada sehingga kata mantul. Nanti nanti kita yang dimakan di sana ada tarji. Muntaya daripada dua kelima syahadat diucapkan secara nyaring dan secara pemahaman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian semuanya baru kita nyarikan atau baru ulang kembali untuk ucapannya secara nyaring. Taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar ila akhirihi wa kadal iqamah falamma asbahtu. Maka pada pagi hari itu kata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di mana itu ini juga kalau dengan kita kita melakukan sesuatu yang baik maka aku badaratan ila khairah elok dengan kita kita menginformasikan atau juga menyampaikan kebaikan yang kita inginkan di malam hari. Tapi kata ulama mimpi yang baik itu kita tidak ceritakan atau tidak sampaikan kepada semua orang. Itu hanya kita sampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Kita juga kepada syekh Rabi. Sedang daripada itu seharusnya kita tidak menceritakan. Sementara kalau dengan mimpi buruk itu secara mutlak tidak diperlakukan dengan kita-kita menceritakan. Mimpi buruk, misalkan ta'awud, ta'awud kita punya syaitan, cacing, panggung, dan kita mengambil air dulu. Kemudian kita sudah berangkat, insya Allah tidak akan memberi kesan yang tidak bagus kepada kita, tidak akan mendapat titik yang walaupun mimpi yang dibilang itu cukup memberi daripada Allah menakutkan. Wala subhanya langsung sampaikan kepada baginda Nabi. Atiku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam takbir mutimah wa itu kepada inah lalu ya hakim insya Allah. Jadi kita katakan itu adalah merupakan mimpi yang benar. Oh Abilalim, maka bagilah kamu bersama Bilal. Baca aku ulti alaihi riwayat alki di Bilalin wayu adi lukbihi. Dari sini kita tahu bahwasanya untuk mengumandangkan adzan satu untuk mengumandangkan qomat tidak mesti harus jadi orang yang hafiz. Kalau seandainya dia tidak hafal adzan pun boleh-boleh saja dengan nanti sebagaimana kejadian yang berlaku Sayyidina Zaid bin Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Zaid nanti lalu yang mengumandangkan, yang mengimplakkan adzan kepada Sayyidina Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah seterusnya itu imlak. Jadi tidak salah kejadian yang pernah berlaku dikatakan dalam suatu ketika ada dengan seseorang mengumandangkan adzan tapi sambil melihat tulisannya ada yang komplain. Jadi kata jemaah di masjid, kalau tak hafal adzan kenapa kamu mengumandangkan? Carilah yang apa, takkan anda yang mewakili mereka-mereka semuanya. Jadi kata Syekh Adin tadi itu ada yang lebih teruk daripada aku lagi. Kalau aku ini masih lumayan lagi takat yang hafal adzan, ada yang lebih parah daripada aku. Coba nanti dengan Tuan Poti besok kalau pada saat anda berjumpa dengan Tuan Poti, salami saja Tuan Poti itu. Jadi kita ucapkan salam kepada Tuan Poti mungkin baru dilantik seperti apa ceritanya. Tuan Poti assalamualaikum. Tuan Poti mungkin menjadi jawabannya di mana saja. Kalau
kita ada kata ambil cetak ke bawah jumpit. Jadi cari terus sampai jumpa. Mungkin kalau zaman sekarang, pada saat ada orang memberikan salam kepada tuan imam atau kepada tuan khotib dari assalamualaikum, maka dengan tuan khotib pun langsung ambil tak dari itu boleh jumpa salam. Sudah kelewatan. Waalaikumsalam. Jadi bukan setakat tak hafal aja, ya tak hafal jawaban salam. Ada yang semangat? Ya ada yang semangat. Itu adalah sebagai satu anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Dikatakan hebat-hebat dan alim-alimnya Imam Jalaluddin Asyuyuti Al-Jalalain, Jalaluddin Asyuyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Gimana dengan Jalaluddin Al-Mahalli dan guru kepada Imam Jalaluddin Asyuyuti? Perkara kita tidak pernah daripada dalam 602. Alim-alimnya guru beliau mempunyai kecerdasan juga dengan kemampuan istimewa yang tidak ada tandingannya. Itu dengan beliau dikatakan ini apa? Juz amayat dasar. Tapi kalau untuk urusan hukum, kalau untuk istimbat, kalau untuk mengamatinya, untuk menjelaskannya, untuk mengulasnya, memang sulit untuk kita cari tandingan Al-Imam Al-Mahdi yang mensyaratkan kita minhajul qadibin di Imam An-Nawawi rahimahullah wa lan yashahi oleh Al-Imam Al-Yubi Umairah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ulti alaih wa yu'adzinu bihi qala fasami'a bidzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitih fa kharaja yajuru lidahu, maka dengan si Umar yang mendengar lantunan azan tadi itu dia hendak keluar daripada rumah menseret mengheret pakaian atau selendang beliau yang qulu ya Rasulullah wa alladhi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang mengutus baginda dengan kebenaran, aku pun juga telah melihat sebagaimana telah diperlihatkan kepada Sayyidina Abdullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Ya, menyamakan atau juga yang telah memimpikan Anda dengan mimpi yang telah dimimpikan oleh Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Atiraku. Dari sini ulama berpendapat, kalau seandainya mimpi yang dimimpikan oleh seseorang ternyata pun juga dimimpikan oleh orang ramai, itu membuktikan bahwasanya mimpi itu betul. Jadi kadang-kadang dalilnya apa? Memang itu tidak ada dalil. Dalilnya tidak ada. Daripada Quran tidak ada, daripada Indonesia tidak ada, ijma dan kasbun juga tidak ada. Itu tidak lebih daripada cerita mimpi. Jadi misalnya kumpulan cerita-cerita yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ar-Rawd tentang cerita orang-orang yang sudah meninggal. Di antaranya, Masya Allah, Tabarakallah, dalam satu rangkaian cerita, seseorang itu dimimpikan oleh salah seorang daripada ulama dalam keadaan tersiksa. Dalam keadaan tersiksa, apapun asbab-sebab yang menyebabkan dengan orang tertentu tersiksa, itu fi'awali ru'ya, mimpi yang pertamanya. Beberapa waktu kemudian ternyata dimimpikan kembali, ternyata wanita yang dimimpikan dalam keadaan sia, dalam keadaan jahat, buruk, sadis dalam siksaannya, dengan siksaannya, itu ternyata dimimpikan dalam keadaan fihalatin hasanah, dalam keadaan bagus, cantik, dalam keadaan bahagia, senang, aman, nyaman. Jadi pada saat itu ditanyakan, tidakkah kamu yang pernah saya mimpikan dulu dalam keadaan tersiksa di dalam kuburmu? Tapi bagaimana kamu boleh berubah seperti ini? Jadi kata si Prophet itu, memang dulu sebenarnya awak mimpikan tentang keadaanku. Tapi pada beberapa waktu yang lalu, marah dulu lewat seorang laki-laki, terus mengucapkan salam kepada kami dengan iringan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau dengan lafaznya seumpamanya. Maka dengan pala salat dan salamnya kepada baginda Nabi dan itu dihadiahkannya kepada kami. Maka terdapat sejumlah sekian puluh yang bernasib sama dengan aku yang tersiksa dalam kuburnya terangkat atau juga mendapatkan keringanan atau mendapatkan pembebasan daripada azab kubur, daripada siksa Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau dengan seumpama doa ini, kalau seandainya satu setiap seperti kita tolak, kita katakan itu bukan hadis, itu bukan Quran, itu cuma setakat mimpi saja. Tapi mimpi-mimpi yang seperti ini banyak yang ada kesempatan seperti itu, yang kesimpulannya tentang manfaat kesan baik, baik daripada amalan yang diamalkan atau juga dengan salat yang kita salatkan dan kita hadiahkan kepada orang-orang yang meninggal. Satu pertimbangan yang perlu kita amati, kalau salawat dan salam memberi manfaat kepada orang atau kepada seseorang yang sudah meninggal dunia, bagaimana kira-kira kesan salam kepada orang yang masih yang sudah pasti tersiksa di dalam tubuhnya? Suatu hal yang patut kita pahami, rangkaian hadis yang berbunyi,
man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Kalau kita memohonkan keampunan kepada seseorang, memohonkan rahmat, memohonkan maafilah, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, itu adalah permohonan daripada seseorang yang tidak memilikinya. Kita hanya sekadar memohonkan, mudah-mudahan cepat sehat, mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan, mudah-mudahan mendapatkan anugerah daripada Allah, mudah-mudahan cepat paham, mudah-mudahan cepat hafal, mudah-mudahan cepat mengerti. Itu doa daripada kita kepada seseorang yang tidak memilikinya. Apakah kita memiliki kepahaman sehingga boleh kita kongsikan kepada orang tadi itu? Atau sehingga dengan kita boleh memahamkannya? Kalau kita terangkan, boleh. Ini bukan menerangkan, mendoakan. Mudah-mudahan dia cepat paham. Kepahaman kita tidak punya. Mudah-mudahan kamu dapat rezeki yang banyak. Kita tidak memiliki rezeki yang banyak. Sehingga dengan kita, dengan rantai-rantai itu akan teralihkan. Begitu juga dengan rahmat dan maghfirah. Nah, jadi kalau seperti itu, kemungkinan-kemungkinannya banyak diriwayatkan bahwasanya kalau pada saat kita mendoakan sesiapa saja, apalagi kalau secara gaib, secara tidak berhadapan dari jauh-jauh, dapat doa billahi ghaibi mustajab, doa dari para orang gaib akan diistijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Doa daripada insan yang tidak memiliki sesuatu kepada orang lain agar dia mendapatkan kesehatan, keafiatan, rahmat, maghfirah, surga yang abadi di sisi Allah. Bagaimana kira-kira kalau pada saat dengan lantunan rahmat tadi itu daripada yang memilikinya sallallahu alaihi. Ha, beda jauh. Nabi kita bersabda, barang siapa bersalawat ke atasku, maka Allah akan bersalawat ke atasnya. Kalau Allah yang bersalawat, kira-kira terhalang dengan apa? Disebabkan karena dosa kena tidak dimakbulkan, disebabkan karena makbul, disebabkan karena maksiat, disebabkan karena tidak ada dosa. Nah, tidak ada penghalang bagi Allah Jalla wa'ala sallallahu. Makanya dari itulah Allah mengatakan salawat yang seperti apapun bentuknya pasti dan pasti akan diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Sebab datangnya itu daripada Allah sallallahu alaihi asyra. Maka Allah akan bersalawat, akan mencurahkan rahmat dan maghfirahnya sebanyak 10 kali. Makanya itu kita tidak terkejut atau tidak boleh kaget ungkapan kata-kata daripada ulama. Kalau seandainya dengan seseorang disuruh memilih, ternyata salah memilih itu memang betul-betul tidak sehat dan tidak waras akal pemikirannya. Seperti apa? Jadi kalau dengan seseorang itu nanti di akhirat ditawarkan, pilih yang mana satu, apakah Anda nakkan amal ibadah manusia dan jin sejak Allah menciptakan mereka sampai kepada hari kiamat, sembahyangnya, puasanya, zikirnya, salawatnya, semua amalan-amalan yang diamalkan oleh makhluk-makhluk Allah Jalla wa'ala sejak Allah menciptakan makhluk sampai kepada hari kiamat, fi sahifatin, dalam satu kumpulan ibadah. Yang kedua itu adalah satu kali salawat daripada Allah Jalla wa'ala. Dikatakan tidak puas kalau seandainya ada yang memilih amalan manusia dan jin sejak daripada hari mereka diciptakan Allah sampai mati. Semuanya daripada amalan asal lain dari zaman Nabiullah Adam dan sebelumnya lagi sampai kepada hari kiamat nanti, kumpulan amalan tersebut umurannya dalam berapa triliun kali, hajinya dalam berapa triliun kali, sedekahnya, sunahnya, puasanya, zakatnya, kebaikannya itu kesemuanya masih belum setanding dengan satu kali salawat daripada Allah Jalla wa'ala. Makanya itu kata ulama, satu kali saja salawat daripada Allah itu sudah mampu untuk membahagiakan seseorang dunia dan akhirat. Di samping makbulah, tidak ada jalan yang paling cepat untuk kita dekat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab dengan kita seperti bertawasul dengan insan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Man sholla alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa bersatu padaku. Jadi tidak salah kalau ada dengan sebagian daripada hamba-hamba Allah padaku ditemukan di mana dan juga di Mekah sepanjang waktu, di waktu tawaf, di waktu sa'i, di waktu pokok, di Muzdalifah, di Mina, melontar dan sebagainya, kesibukan yang dilakukan atau juga dengan bacaan yang dibaca, menurut kumat kami sepanjang pelaksanaan ibadah haji hanya bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Satu, makbulah secara pasti. Kedua, dengan balasan yang tidak dapat ditandingi.
Kenapa? Sebab dikatakan kalau dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kelemahan, kekerdilan, kemiskinan yang menyelubungi kehidupan kita. Tapi salawat daripada Allah, balasannya daripada Allah sesuai dengan keagungan, kebesaran, kemuliaan, rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Jelas tidak akan dapat kita samakan. Sebagaimana perbedaan antara khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan yang dicipta, macam itulah juga dengan salawat daripada kita kepada beliau dan juga daripada Allah sebagai balasannya. Yang kesekian, diantara daripada ungkapan ulama mengenai salawat, karena betapa kerdilnya kita itu, betapa jauhnya kita dengan maqam nubuwwah. Maqam nubuwwah di warisan itu tidak ada yang menandinginya. Setinggi-tinggi maqam, bukan wilayah, bukan kasobah, bukan siddiqiyah, bukan dengan segala galanya. Setinggi-tinggi maqam di sisi Allah itu adalah maqam nubuwwah di warisan, maqamnya seorang Nabi dan Rasul. Karena dengan seumpama kita, kalau seluruh umat Nabi Muhammad ingin menyanjung dan memuji baginda Nabi, sanjungan mereka itu tidak ada arti, tidak ada maknanya. Jadi tidaklah sampai kepada batas al-itra' yang dikatakan di dalam hadis. Latu turuni, itra' itu kalau sampai mengatakan Nabi kita Tuhan, mengatakan Nabi kita adalah anak Allah, atau kalau sampai kita sembah. Kalau hanya sudah dengan sanjungan dan pujian saja tidak ada apa-apanya. Kenapa? Sebab sanjungan dan pujian kita kepada baginda Nabi dengan lantunan salawatka, qasidaka, anasyidka, atau dengan bunda yang sampai habis, atau dengan bersajinya juga sampai habis, itu sama sekali tidak setanding dengan satu lantunan pujian daripada Allah Jalla wa'ala. Alam nashrah laka sadrak, wa tuha'a alaihi idza syaa'a wada'aka rabbuka wa ma qala. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat, bagian anggota tubuh Nabi kita itu disebut salah satu persatu. Ada sebutan fu'ad, ada sumpah Allah dengan baginda la'amruka innahu lafi sakratihim ya'mahun, la'amruk demi usia, demi umurmu. Allah tidak pernah bersumpah kepada dosa mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itulah lebih kurangnya, memang patut dan wajar khususnya kita fi awalil bidayah dikatakan. Situ jadi tadi katakan orang yang sudah panjang umurnya, yang banyak terhakis peluang dan kesempatannya, sehingga kita sudah mencacat 70, 80, 90 tahun daripada usia kita, maka sepatutnya dengan orang yang seperti itu, sepatutnya orang yang seperti kita mengambil peluang kesempatan semaksimal dan secepat mungkin. Jadi kita tidak lagi beramal dengan amalan, bukan dengan amalan yang tidak pasti, tapi amalan yang dengan ganjarannya tidaklah sebanyak dengan amalan seperti pada waktu kita bersalawat kepada baginda Nabi. Jadi kata ulama, untuk mengejar orang-orang yang terdahulu dan dia tidak akan boleh dikejar oleh orang-orang yang di belakang, kita dengan banyak-banyak bersalawat kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Fadlul adhan wa ijabatul muadzin. Allah, keutamaan adhan dan menjawab muadzin. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nudiya li salati adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma' ta'dina. Jadi dikatakan baru-baru ini di sebuah hadis dari Nabi Muhammad Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bunyinya man adzan waliyan faqad adzan kullu hafi, itu diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau kita memperhatikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu ternyata menyentuh segala aspek hidup manusia dalam bidang apa saja. Pakaiannya kita dengan Sayyidina Abu Hurairah, makanannya kita dengan Sayyidina Abu Hurairah, minumannya kita dengan Sayyidina Abu Hurairah, duduknya kita dengan Sayyidina Abu Hurairah, tahajudnya kita dengan Sayyidina Abu Hurairah, dohanya kita dengan Sayyidina Abu Hurairah, witirnya kita dengan Sayyidina Abu Hurairah. Beda kata, apapun atau kegiatan yang bentuk seperti apa saja dalam kehidupan seseorang, ternyata kita tidak luput daripada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
kita yang jaringan bisnis kita cuma hanya dalam 2, 3, 4 cawangan pun, insya Allah kita akan jadi orang yang kaya raya. Itu dengan Tesco, itu gudang. Tesco sendiri itu gudang. Kosong sekali. Itu tempat trailer mengambil barang itu ada dalam 70 lebih, mungkin hampir dalam ratusan. Besarnya gudang yang terbesar, atau satu-satunya gudang yang terbesar adalah yang ada di bikin beruntung. Makanya itu dikasih gila dengan beruntung, dengan kekayaan banyak. Masya Allah, tabarakallah. Zaya ada beberapa cawan kaya, duit tidak terhitung. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kira-kira dengan kekayaan ibadah, pahala dan kebaikan yang diperoleh oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pada tiap masalah hukum, tiap kegiatan ibadah atau perkara-perkara yang ada hubungannya dengan takwa Allah Jalla wa Ala, ternyata beliau ada andil dan juga ada saham dalam melibatkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk kita dengan Abu Hurairah, makan kita dengan Abu Hurairah, sembahyang kita dengan Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau dengan sumpah mabda itu sudah tidak perlu bimbang dan ragu dengan kebaikan atau dengan aset kebaikan yang beliau miliki. Kenapa? Sebab beliau lah yang menjadi asbab kita dekat kepada Allah. Beliau yang menjadi penyambung kita kepada Sang Pencipta, yang mendekatkan kita kepada Allah. Berapa yang mendapatkan keampunan, berapa yang mendapatkan maafkan, berapa yang mendapatkan surga, berapa yang mendapatkan keberkahan hati, berapa yang mendapatkan ketentraman jiwa. Itu asbab musababnya daripada hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Jadi kalau dengan beliau yang menjadi asbab kemuliaan beliau di sisi Allah itu seperti apa, itu tidak dapat kita gambarkan. Begitulah dengan kemuliaan para sahabat Nabi kita secara umum. Jadi dalam perkataan dan paman pun juga beliau tidak ketinggalan. Nabi kita bersabda, idza nudiya lis-salati apabila azan dikumandangkan, akbar syaitanu, maka syaitan akan lari, lahu duratun, dan terkentut-kentut sehingga agar dengan dia tidak mendengar azan yang berkumandang. Ini ma'ruf. Idza nudiya nida'u, apabila azan selesai dikumandangkan, dia datang kembali. Hatta idza suhiba bis-salat, sehingga pada saat qamat dikumandangkan, dia akan pergi kembali. Setelah qamat selesai dikumandangkan, hatta idza qudiya at-tasbihu, apalah dia akan datang kembali. Hatta yaftara, sehingga dia khatara, sama daripada khatara, melintas, sehingga dia melintasi antara seseorang dengan tadi. Fayaqulu uzkur kada, ingat anak, ingat bini, ingat SMS, ingat IP, ingat tak, ingat macam-macam lah. Perkara-perkara kita tidak ingat pada waktu kita di luar supaya ternyata teringatkan kembali dengan kita pada waktu kita sholat. Memang tujuannya tidak lebih daripada untuk mengganggu dan juga berkacau ibadah sembahyang yang kita laksanakan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, syaitan berkata, Umira bin Adam mati sujud, pasal dia dafalahul jannah, manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud, maka dia mendapatkan surga. Sementara dengan syaitan memerintahkan untuk sujud, tanah para upalia kata syaitan, maka dia mendapatkan nabi neraka. Uskur kata lima lam yang kum yaskur. Di antara daripada cerita-cerita menarik yang diceritakan di sini, di antaranya cerita daripada seseorang yang menyatakan kepada Imam Abu Hanifah, Tuan Guru, saya ada ajar. Ajar yang seperti apa? Ya kalau boleh saya laksanakan, saya tunaikan, oke lah. Hajar saya, semalam tuh saya terlupa meletakkan dompet. Di mana dompet saya tuh sekarang ini? Kata Imam Hanifah, kalau tanya masalah hukum tak apa, tanyakan saja ke aku. Tapi kalau untuk urusan duit hilang, istri ada di mana, anak ada di mana, itu bukan hukum hakam. Tanya hukum tak apa, tapi tanya di mana dompetmu. Kita lupa meletakkan kunci. Mungkin ketinggalan di masjid, mungkin tak dicabut daripada kereta. Itu sering berlaku seperti itu. Jadi kata yang bertanya tadi itu, kalau sudah jadi tuk guru kena boleh jadi bagi jalan keluar. Kalau sudah jadi ulama, mesti harus tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan satu masalah. Kata Pak Hanifah, itu bukan masalah hukum, sehingga saya patokkan kamu tentang bagaimana hukumnya. Ini bukan masalah hukum. Jadi nekat juga, maksudnya tak mau tidak, pokoknya tuan guru kena tahu dan harus dapat memberikan jawaban tentang di mana dompetku tadi itu. Jadi ketika Imam Hanifah, kalau memang macam itu, sembahyanglah kamu dua rakaat. Buat sembahyang tahajud, dua rakaat, buat sembahyang tahajud. Di malam, pas pengajian dan ibu miskat, buat sembahyang tahajud.
Jadi pada pukul 12 kita berhenti, mungkin sebelumnya lagi. Daripada pukul 12 terus sembahyang, buat sembahyang tahajud sampai pada 13 takbir Allah Akbar. Kata setan, berapalah isinya, berapalah duit yang ada di dalam dompetnya itu kalau dibandingkan dengan sembahyang tahajud yang dilaksanakan. Sembahyang tahajud nilainya besar, pahalanya besar, akan mengusir penyakit daripada tubuh satu, akan menceriakan wajah dan muka seseorang dua. Dan yang ketiga itu adalah kumpulan-kumpulan yang sedikit yang akan bangkit nanti pada hari kiamat. Jadi dengan seruan daripada Allah atau daripada para malaikat, dipersilakan untuk bangun dari tatajaba junubu anil madaji, dipersilakan untuk bangkit dan bangun masuk ke dalam surga nilai di desa kumpulan-kumpulan yang jauh lambung-lambung mereka daripada tempat tidur. Yang bangun itu hanya adalah beberapa orang saja. Kenapa? Sebab tapi mana yang bangun susah. Bangun tahajud bukan mudah. Bangun tahajud bagaimana lah bangun kalau tidak terkejut? Terkejut dulu. Yang terkejut pun belum tentu dah bangun dah. Masih mengenyang makanan yang enak. Masih mengenyang makanan yang enak. Itu bangun dah, bukan tetap bangun. Bahkan kadang-kadang jam berbunyi. Kita dah kunci jam kita ngek-ngek. Atau yang saya ngek-ngek-ngek-ngek-ngek-ngek. Itu tangan kita meraba-raba. Mana bunyi dari itu? Tuh, kita tutup supaya bunyi itu. Jadi bila suruh sembahyang hanya dalam beberapa rakaat saja, orang tadi itu langsung mendapatkan ilham daripada syaitan. Kata syaitan, tak payah sembahyang tahajud, tak payah sembahyang. Kalau awak nak tahu di mana dompet, tuh terletak di bawah bantal yang di kamar tentu atau di meja tentu. Dia langsung membatalkan sembahyang. Jadi kata Imam Abu Hanifah tentang kejadian tadi itu, tidakkah sebagai tanda syukurmu kepada Allah, tidakkah sebagai tanda terima kasihmu kepada Allah Jalla wa'ala, habiskanlah dulu sembahyangmu, baru dompet dari tulangmu ambil. Dan tak tahan, tak sabar. Sehingga sembahyang dikatakan, itu diantara daripada jawaban yang menarik dari Imam Abu Hanifah. Kejadian yang seumpamanya, itu cerita yang pernah kita ceritakan dahulu, seseorang kehilangan keledai. Kehilangan keledai. Jadi datang lagi dengan Imam Abu Hanifah, Tuan Guru. Keledai saya dari mana sekarang? Kan kalau kita minta maafkan kita lah, siapa saja lah yang kehilangan kereta, takkan kita tanya matu guru, tanya lah ustaz, takkan tahu ustaz itu di mana? Ya walaupun ada yang mau ustaz di situ, tanya lah ustaz, cuman ustaz boleh tahu kereta-kereta yang hilang. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ini bukan urusan masalah, ini bukan masalah fikih, ini bukan hukum makam. Apalah satu guru, mesti itu guru adalah ilmu-ilmu patwa-patwa yang boleh bagi tahu di mana keledaiku sekarang ini. Kata Imam Abu Hanifah, itu bukan masalah hukum, saya tak boleh bagi jawaban dan tak boleh bagi solusi untuk masalah-masalah seperti itu. Tuh guru kena tahu. Kata tuh kalau macam tuh minum satu botol minyak kelapa sawit. Biasanya minum minyak kelapa sawit, bismillahirrahmanirrahim, diminum sedikit macam itu tak masalah. Kalau sampai habis, minum sampai habis, mesti perut buang air. Oh, jadi pada masa itu setelah habis satu botol minyak diminum, dia pun nak buang air besar, ceret beret atau bahasa sana menceret. Pada masa ceret beret tadi itu bunda mandi kesana kemari cari tandas. Di sana, di sini, putar sana, putar sini, mudah tadi kesana kemari sampai terjumpa keledai. Dan nak cari tandas. Di mana tandas? Di mana tandas? Kan sudah ada buang air. Tapi tahan-tahan, maka dia pun secepatnya undang balik ke sana dan kemari. Jadi itu pun juga Abu Hanifah mempunyai kecerdasan, firasat yang semacam itu. Jadi sehingga ulama-ulama mengatakan tentang keilmuan daripada beliau atau juga dengan kelebihan daripada beliau, bukan hanya dalam beribadah, dalam bersembahyang, atau dengan hal-hal yang seperti itu pun mempunyai jawaban yang cepat dalam satu perhimpunan. Susah kita kalau memberikan jawaban terhadap orang-orang yang pro kontra atau yang menyebelahi mana-mana partai politik. Susah kita bercakap kalau sebenarnya kita ada dua kumpulan politik. Kita nak menyebelahi yang mana satu? Kalau kita sebelahin hijau, biru tersinggung. Kalau kita sebelahin biru, hijau tersinggung. Jadi macam mana agar dengan kita dapat restu daripada keduanya? Yang pernah berlaku ada pendapat mengatakan itu dengan Imam Abu Hanifah, ada pendapat mengatakan itu dengan Imam Syekhul Aulia, Syekhul Aulia, Syekhul Aulia Jalani,
disebut Sultanul Aulia. Pertanyaan yang ditanyakan di hadapan beliau tentang Syiah dengan Sunni. Jadi pertanyaannya, siapa orang yang paling afdol di sisi Allah? Ini menentukan posisi kita. Kalau kita katakan yang paling afdol di sisi Allah itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Syiah akan memberontak. Kalau kita katakan yang paling afdol itu adalah Baginda Ali, Sunni akan demonstrasi. Jadi serba salah. Kalau kita katakan kedua-duanya, berarti kedua-duanya fadil. Kita ingin yang lebih afdol. Jadi itu dijawab secara spontan. Seperti jawaban Sinari juga dijawab secara spontan. Ada orang menanyakan, ya Ali, apakah dengan sebanyak makhluk ini nanti dimuhasabah Allah pada hari kiamat? Itu hanya dalam hitungan waktu yang relatif singkat. Hanya dalam hitungan detik saja. Bagaimana boleh Allah menghisab manusia, jin, dan juga dengan semua makhluk pada saat terkumpul semuanya di alam mahsyar dalam hitungan detik saja. Bukan menit, bukan jam. Sekelip mata memandang, permuhasabah itu sudah selesai. Jadi kata sini menjawab, sebagaimana Allah bagi rezeki dan bagi makan kepada mereka, dalam sekelip mata memandang, Allah memuhasabah mereka juga seperti itu. Jadi kata Syaikhul Qadir Jailani dengan jawaban bahasa Arabnya, man kanat bintuhu tahtahu, seafdal-afdal manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang anak darahnya, seseorang yang anak darahnya menjadi istri dia. Jadi kata Syekh, anak darahnya berarti anak darah Rasulullah menjadi istri dia, berarti jadi istri pada Baginda Ali. Kalau begitu Sinari yang paling afdal. Kenapa? Sebab anak darah Nabi Sayyidatuna Fatimah menjadi istri beliau. Jadi kata ulama-ulama sunita, man kana bintu tahtahu, yang anak gadisnya, yang anak darahnya menjadi istri dia. Kalau begitu berarti Sayyidina Abu Bakar. Sebab anak darah Baginda Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah menjadi istri kepada Baginda Nabi. Itu bahasa Arab saja ada semacam itu. Itu karena dhamir, peranan daripada dhamir boleh memberikan jawaban yang dirustui oleh kedua belah pihak. Tak jadi digaduh. Kenapa? Sebab jawabannya sama. Satu mengatakan Baginda Ali dan mereka katakan menyebelahi kepada Syiah. Yang satu mengatakan Sayyidina Abu Bakar karena sepertinya juga menyebelahi wa Sunni. Nah, seperti itu jawaban daripada Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah dan Nu'man rahimahullahu taala. Tuan guru, apa pula? Ini seseorang bersumpah nak gauli istri, katanya kalau saya gauli kamu dalam keadaan telanjang bugil, kamu akan kucerai. Kalau aku gauli kamu dalam keadaan berpakaian, kamu juga akan kucerai. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Kan Imam Hanifah pakai sepatu baju. Cara pakai celana pakai baju aja. Jadi bugil tidak, berpakaian pun juga tidak. Cerdas jawaban. Berikan jawaban semacam itu. Allah. Fala. Utkur kata malam yatkur hatta yang Allah rajulullah yatrikam sholah sehingga sampai dengan seseorang tadi tidak tahu jumlah bilangan rakaat sembahyang yang sudah dilaksanakannya. Naam. Allahu azim. Ini diantara jadi pada perkara yang tidak sepatutnya kita persilakan orang lain untuk memandangkannya kalau kita sudah berpeluang. Sejumlah yang datang ke masjid dengan lantunan adzan yang kita kumandangkan tadi itu sebanyak itu pahala kita peroleh. Cantik tak cantik, kalau seandainya muadzin komplit ya kena muadzin terlambat. Jadi muadzin Allah kita Allah Akbar Dalailah Allah. Kalau macam itu suara kenapa awak yang ada apa yang merdu yang suaranya cantik kenapa terlambat? Jadi itu dengan keterlambatan muadzin tadi itu hak itu sudah teralih kepada sesiapa saja yang pada saat waktu sembahyang telah tiba kitalah yang lebih berhak untuk mengumandangkannya. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang pertama, disamping dengan lantunan yang kita lantunkan dimulai dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar sebagaimana kita katakan dahulu. Di antara daripada zikir-zikir yang paling banyak kita lantunkan, lebih banyak daripada tasbih, lebih banyak daripada tahmid, lebih banyak daripada hawqalah, lebih banyak daripada tahlil, kecuali kalau kita banyakkan tahlil, tapi yang tanpa ada perintah daripada Allah, zikir yang paling banyak kita lantunkan itu adalah Allahu Akbar. Dalam sembahyang saja ada 80 kali
malam hari raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai menyentuh kaki itu juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebab jelmaan daripada takbir itulah yang akan menundukkan hati manusia sebelum kepalanya tunduk kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau jelmaan takbir tadi masih belum menjadi-jadi, nanti yang ada dengan keiguannya, yang ada jabatanku, yang ada duitku, yang ada hartaku, yang ada kedudukanku. Mana ada orang-orang yang gede, orang-orang besar itu kalau dengan statistiknya mungkin 1:5, barangkali itu 1:10. Orang-orang gede, orang-orang besar gede, masa sini gede juga besar, orang besar, bukan badan besar, kedudukan yang tinggi, jabatan. Jarang-jarang mau sembahyang 50 jalan ke jemaah. Jarang-jarang mau untuk membabitkan diri kepada perkara-perkara yang menurut mereka itu adalah kerja daripada hamba-hamba saya atau yang dikerjakan oleh asisten dan juga pembantu dan penolong mereka. Kenapa? Sebab godaan, taksir kesan daripada takbir tadi itu masih belum menjelma ke dalam hati. Kalau sudah menjelma ke dalam hati, mungkin cerita yang saya ceritakan tempo hari tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, lampu mati pada saat tetamu sedang berkunjung. Jadi kata tetamu, Tuan Khalifah, apakah saya bangunkan budak itu untuk mengislah, untuk membetulkan lampu yang padam? Jadi kata Umar, Khalifah Umar, jangan, dia baru saja tidur. Jangan. Oke, apakah saya bangkit untuk saya mengisi minyak tanahnya, untuk saya membetulkan? Jadi kata beliau, bukan minal muru'ah, bukan sopan, bukan sikap yang wajar. Kalau sampai dengan kita menghitmahkan tetamu untuk keperluan kita. Tetamu jadi pelayan itu bukan, tidak patut. Kalau sehat abang, kalau sehat lah, kalau tak sehat cerita lain lah. Jadi tetamu yang baju teh, tetamu yang makanan, kita tuan rumah tak layan pun itu tidak sepatutnya semacam itu. Jadi dengan tetamu tidak diperkenankan, dengan hamba saya yang sedang tidur pun juga tidak diizinkan, akhirnya dengan beliau yang pergi untuk membetulkan lampu tadi itu. Apa kata beliau setelahnya? Sebelum saya betulkan lampu itu, aku adalah Khalifah Umar, dan pada masa balik daripada sana pun juga aku tetap Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sama sekali tidak mengurangkan martabat dan kedudukanku. Itu kesan daripada lantunan Allahu Akbar. Karena mengingat keagungan dan kebesaran Allah, akhirnya kita merasa gembira. Kalau pada waktu kita ingat, itu bukan saya, itu bukan dengan aku, itu bukan dengan sumpah kita, itu orang tahu. Jadi misalnya apa dengan saf? Allahu Akbar. Maka dengan ya mungkin dengan tansrika, datuka, datinka pada saat sujudnya sudah dihafalkan, apa? Kalau seandainya saf tadi itu serong, singe, itu tak mau dibetulkan. Jelas-jelas ke belakang. Kalau ada yang mengisyarat, bukan dengan aku syarat. Itu mungkin pada staff-staffnya dia, pada kru-kru dia apa, pada pegawai dia apa, tapi bukan pada aku. Itu keiguan yang semacam itu yang mutlak. Kenapa? Karena diri masih belum terdidik lagi dengan lantunan takbir Allah, Allahu Akbar. Jadi yang menundukkan seseorang mudah untuk ke masjid, mudah untuk mengaji, mudah untuk ditegur, mudah untuk sikap tawadhu, mudah untuk hormat dan tazim kepada orang lain, itu kalau hati kita sudah kita tundukkan dengan takbir. Sebab takbir berarti mengingatkan kita kepada keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa Ala. Tapi kita bersabda. Jadi azan tadi itu masuk surah mati tak ada, buka mic azan saja di situ. Yang menurutku seperti apa bentuk azannya? Pahalanya besar. Kita menjadi asbab orang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kita katakan wajibat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kepada syuhada mati Rasulullah, Nabi kita kata wajibat. Jadi kata sahabat, wajibat apa? Nabi kita kata wajib, berhak, layak untuk dia mendapatkan surga di sisi Allah Jalla wa'ala. Baca.
وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع من صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Ayo, siapa yang tak mendapatkan penyaksian seperti ini? Kita disaksikan bahwasanya dengan kita kita melantunkan dua kalimat syahadat dan juga dengan lantunan takbir yang pertama dengan la ilaha illallah di penghujung, itu adalah sebagai garansi dan jaminan kita masuk surga. Nabi kita bersabda, tidak akan mendengar mada, gema, lantunan, suara daripada muadzin, tidak akan didengar oleh manusia dan jin atau oleh apa saja, melainkan akan bersaksi kepadanya nanti pada hari kiamat. Daripada di sinilah ulama mengatakan elok suara dan sepatutnya pada saat kita mengumandangkan azan itu kita mengumandangkan dengan sekeras-keras, dengan senyaring-nyaring suara. Jangan gayanya saja, gayanya sampai menyingkap buat dulu. Astagfirullahaladzim, tak senang ada situ. Azannya tak keluar pun tidak. Kalau kita gaya tadi itu memang boleh sampai ke bukit tajam nyaringnya suara tadi itu, tapi nyata kedengaran. Penyaksian yang walaupun disaksikan juga pada waktu kita berzikir, disaksikan juga pada waktu kita mundar-mandir ke masjid, ke tempat-tempat ibadah, tapi penyaksian yang terindah dan yang paling istimewa itulah penyaksian mereka dengan dua kelima syahadat yang kita lanturkan. Siapa saja yang mendengar, maka tanaman-tanaman, pohon-pohonan, manusia, jin, semua makhluk. Makanya itu syaitan tidak mau terlibat dalam penyaksian tersebut. Pada saat azan dikumandangkan dia berkuntur-kuntur. Jadi kalau kita kiaskan dengan bahasa kias, syaitan tidak mau menjadi saksi sehingga dia berkuntur-kuntur, walau dorot, bur, nyaring. Apa bedanya dengan kita yang menyaringkan lagu atau musik atau hiburan saat ketika azan berkumandang? Tak ada beda dengan setan. Setan tidak mau mendengar dengan cara berkentut-kentut. Kita kentut bukan boleh dibuat-buat. Kalau itu boleh. Tapi kentut bukan di mulut, itu tiupan. Kentut itu di bawah. Boleh tak? Sekarang kentut lagi. Nah, kentut itu paling pada kami sudah terkumpul. Kalau sudah kita keluarkan bus sekali, bolehlah kita sekali lagi macam tu. Tidak ada habis, ada kecuali kalau memang banyak. Jadi kita ijaz sedikit-sedikit. But, akhirnya terceret. Terakhirnya. Tapi kalau dengan mulut boleh. Jadi syaitan akan berkutuk-kutuk seperti itu. Yang kedua, memang sikap lasak daripada syaitan untuk menghinakan lantunan azan yang sedang dikumandangkan. Qala hadis yang sebelum akhir. Naam, baca. Qala Abdullah bin Amr al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum mu'adhdhana faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Apabila kamu mendengar kemuadzin melantunkan azan, maka ucapkanlah seperti dengan ucapan yang dilantunkannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini diantara daripada perkara sunnah yang sudah tidak mendapatkan, yang tidak mendapatkan perhatian dari pada orang ramai. Jadi jarang-jarang ada disahut oleh kita kita sedang duduk di masjid. Jadi kita kapan itu sebagai satu tugas, kan? Sebagai satu amanah yang diamanahkan kepada kita untuk melantunkan azan. Tapi daripada kita, kita tidak memberikan respon dan juga tidak memberikan reaksi untuk kita menyahut lantunan azan yang dikumandangkan. Sebab pengakuan tentang keagungan dan kebesaran Allah itu bukan hanya khas kepada muadzin. Kita juga membuat pengakuan yang sama. Allah yang Maha Besar menurut dia, juga Allah yang Maha Besar menurut kita. Qala idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu, kemudian bersalawatlah kepadaku. La ilaha illallah. Baru dengan kita berdoa memohonkan wasilah untuk baginda, fa inna man shalla 'alayya shalatan barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Summa sallallahu li al wasilah, dan mohonkanlah kepadaku, mohonkanlah untuk aku, yang walaupun dengan mulut anda yang kerdil, al wasilah tempat kedudukan yang tinggi di dalam surga. Fa'inah manzilatun bin jannah, itu adalah merupakan kedudukan yang istimewa di dalam surga. La tambahi ila li'abdin min ibadah, yang tidak selayaknya
hanya diberikan kepada seorang-seorang saja daripada hamba Allah. Maka aku berharap agarlah aku yang layak atau yang berkelayakan untuk mendapatkannya. Wa arju an akuna anahu, dan aku berharap agarlah aku yang mendapatkan kedudukan tersebut. Nabi kita berjanji, maka barang siapa memohonkan wasilah kepadaku, halal alaihi syafa'atu, maka halallah untuk dia mendapatkan syafa'at dan pertolongan. Jadi yang semacam ini jangan kita abaikan. Memang sederhana, dan juga dengan jawabannya juga sederhana, tapi justru di antara daripada pertolongan yang kita perlukan. Sebagaimana kita katakan dahulu, kalau di dunia kita tidak mengambil pangkat, kita akan digelar, akan mendapatkan satu penghormatan, di mana dengan pengisytiharan gelar datu, datin, tansri, itu dan lain sebagainya, itu nanti pada malam tahun baru hijrah. Tokoh malam hijrah apa saja dengan istilahnya, itu kalau kita tidak ambil pun tak ada masalah. Tapi kalau ternyata dengan kita seperti panjang bulan Ramadan, kalau kita tidak tergolong dalam kumpulan yang akan mendapatkan kebebasan dari pada api neraka, itu terlalu sungguh. Sebab itu satu hal yang kita perlukan pada perjalanan hidup akhirat nanti. Kalau tidak mendapatkan kebebasan daripada api neraka dan juga tidak mendapatkan garansi dan jaminan untuk masuk surga, berarti dengan masa depannya tidak dapat kita pastikan. Subhanallah. Wa arju an akuna anahu paman sana yang wasilah tahakat anisyafatul orang muslim. Satu badan. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. Jadi di antara daripada amalan yang tidak ada sanad atau yang tidak ada dalil, amalan masyarakat kita khususnya di kalangan sahabat-sahabat kita yang membaca kitab Fathul Mu'in dengan anaknya, pada saat ada berkumandangan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, marhaban bi habibi wa qurrata aini sayyidina Muhammad nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, terus kita sapukan kedua kuku kita tadi, batu ibu jari kita itu ke mata, min haitsu dalil, tidak ada dalilnya, tidak ada baik daripada Al-Qur'an dan hadis. Tapi tanasub yang munasabahnya sempurna apa saja? Tanasub atau munasabahnya tidakkah dengan mata sayyidina Qatadah yang terkeluar daripada kelopak mata itu dengan berkat telapak tangan bagi Nabi, Nabi kita kembalikan atau Nabi kita lekatkan kembali mata beliau ke kelopaknya, sehingga beliau katakan justru dengan pandangan mata yang dicopot, yang tertanggalkan daripada kelopak tadi itu lebih tajam daripada mata yang satu. Satu. Kemudian yang kedua, ini istinah saja. Pada saat Sayyidina Ali mana? Jadi kata para sahabat, Sayyidina Ali inna bihi Ramadan, dia sedang sakit mata. Nabi kita kata, panggil selalu datang ke sini. Jadi pada satu Nabi kita ludahi kedua biji mata bagi Nabi, sehingga ramat atau dengan sakit mata itu hilang seketika itu juga. Jadi cerita dengan Sayyidina Qatadah, cerita dengan Sayyidina Ali, kedua-duanya itu berlaku dengan sentuhan telapak tangan atau dengan ujung jari baginda Rasulullah SAW yang dengan hubung kaitnya nama baginda disebut atau dengan baginda yang melakukannya, sehingga menjadi asbab mata dua orang sahabat tadi itu menjadi sembuh. Jadi begitulah juga dengan lantunan kata marhaban bi habibi, selamat datang, marhaban ucapan selamat kepada sahabat kasihku, wa qurrati aini, dan juga penyedap mataku Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Jadi dia bukan itu yang menyembuhkan, tapi dengan kemuliaan daripada baginda Nabi dan kita bertawassul. Kata-kata yang disebutkan itu tidak akan sakit mata dan tidak akan menjadi buta. Dan itu mujarab. Allah boleh berikan apa-apa saja tanpa ada usaha ikhtiar daripada kita, hanya dengan usaha ikhtiar yang sekecil itu. Allah yaqulu raditu billahi rabba wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah bi islami dina, barang siapa meneruskan lantunan azan pada saat azan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita sahut wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah, nanti kita bersandar.
5 menit. Silakan. Biar kalau kita dari pandang sedikit. Jadi ini mau hasil terukur kalimat adzan setelah adzan selesai, apakah diulangkan kemudian? Ya diulang. Adzan ya kalimatnya ma'ruf. Dia ada jumlah bilangannya. Jadi seperti adzan ada 17 kalimat. Kalau dalam mazhab Hanafi, jumlah bilangan qomat lebih panjang atau lebih banyak daripada azan. Karena ada tambahan 4 qomat salat, 4 qomat salat. Kalau dalam mazhab kita, pada waktu qomat kalau tidak sama jumlahnya hanya dalam 13 kalimat saja. Jadi kalimat azan lebih banyak. Kalau kurang daripada jumlah bilangannya, azan akan berkurang. Itu kita semua mengajari. Kecuali kalau kita ragu-ragu, keraguan kita tetap apakah sudah kita kemandangkan secara cukup atau belum. Itu al-aslu. Hukum asalnya sudah cukup. Yang lain, oh, mat, dah. Baca itu aja, baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum seorang suami pergi mengerjakan haji atau biaya orang lain bagi menyelesaikan nazar seribu biaya? Apakah hukum suami pergi mengerjakan ibadah haji yang biayanya itu atau biaya orang lain bagi menyelesaikan nazar seribu biaya? Sedangkan nafkah perbelanjaan keluarga selama ini tidak dilaksanakan karena suami tidak berkemampuan. Jadi bagaimana dengan suami pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji nazar orang lain? Jadi haji itu dilaksanakan bukan untuk mengumpulkan kewajibannya, bukan juga untuk melaksanakan haji sunat. Tapi justru haji dilaksanakan untuk mengumpulkan nazar daripada orang lain, yang tentu dengan pembiayaannya semuanya ditanggung oleh orang lain. Satu, dengan istri tidak boleh cemburu. Cemburu kenapa? Sebab dia bukan menggunakan duit dia untuk melaksanakan ibadah haji. Kalaulah dikatakan suami tadi itu tidak bertanggung jawab dengan nafkah, atau dengan nafkahnya senantiasa terhambat, yang Ramadan ke Syawal, Syawal ke Zulqa'dah, Zulqa'dah ke Zulhijjah, gaji itu senantiasa terhubungkan kepada bulan-bulan yang berikutnya. Sepatutnya gaji bulan Muharram diterimanya bulan Safar. Gaji bulan Safar diterimanya di bulan Rabiul Awal. Gaji bulan Rabiul Awal diterimanya di bulan Rajab. Jadi pernah terjadi seseorang tadi itu ngaji dengan tu guru. Ngaji dengan tu guru. Tapi tunjangan tu guru tadi itu tetangga-tetangga seperti itu. Tu guru ngajar Quran. Maka selama beberapa waktu sang anak tadi itu ditanya, "Udah apa-apa saja hafalan yang sudah dihafal?" Nah, jadi pada waktu itu katanya udah banyak lah. Al-Qoha, Al-Nashra, Batin, Al-Qari'ah, ada banyak surah-surah yang dapat oleh si anak tadi itu. Jadi kata orang tua, coba baca surah An-Nas dengan kulat rabin palak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlaslah. Angkat sedikit. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad min al-jinni wal nas. Jadi kata Tuhan Haji, mana ada? Awak ini kenapa campur baur antara tiga surah yang berkenaan? Surah Qulnya bukan macam itu pengujungnya. Surah Qul hukum juga dalam kain ayatnya. Kenapa? Kata Tuhan Guru, jangan cakap macam-macam. Gaji kamu juga campur bawa sahabat ke Ramadan, Ramadan ke Syawal. Coba bikin gaji yang cantik. Gaji Ramadan kasih bulan Ramadan, gaji Syawal bagikan pada bulan Syawal. Jangan gaji Ramadan separuhnya terbawa ke bulan Syawal. Gaji bulan Syawal terbawa sebagainya pada bulan Dzulhijjah. Jadi dia ajarkan Al-Qur'an juga campur bawa seperti ini. Itu kan sama betul. Sama kurang asak. Jadi tugurnya salah. Memberikan gaji juga tersalah. Jadi berkenaan dengan pertanyaan tadi itu, suami memang tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri karena ketidakmampuannya. Karena tidak mampunya tidak dapat memberikan nafkah. Terus ada orang yang membiayainya untuk melaksanakan upah haji. Haji yang dilaksanakan berupa haji nadar. Satu, justru dengan pelaksanaan ibadahnya tadi itu dia mendapatkan upah haji dalam 1.500 RM kalau dengan nilai uang di sini. Dulu dalam 3.000-an. Bahkan dulu-dulunya lagi katakanlah sampai $5.000
banyak, ya Allah, berapa yang kita bagikan kepada orang yang melaksanakannya di saat kewajiban rukun Islam yang kelima itu tergugurkan dan juga dengan balasan surga di sisi Allah. Jadi kesimpulannya, boleh-boleh saja dengan seseorang tadi itu melaksanakan ibadah haji nazar daripada orang lain dengan mengambil upah yang walaupun nafkah wajibnya masih belum terselesaikan. Kenapa? Justru itu diantara daripada asbab yang dia boleh menjalani kehidupan istri setelah dia kembali daripada Mekah karena dia mendapatkan tunjangan upah daripada yang dihajikan. Terakhir, Allah Ta'ala berfirman, fa'aslihu baina akhawaikum. Jadi ada orang yang, apakah benar penafsiran orang mengatakan bahwasanya yang biasa didengar, damaikanlah di antara dua saudara kamu. Tapi dimaksudkan kat sini yang ditafsirkan, berbuat baiklah di antara saudara-saudara kamu. Yang dimaksudkan ialah saudara depan, belakang, kiri dan kanan. Aslihu ditafsirkan dengan berbuat baiklah, bukan dengan damaikan. Aslihu kan bahasa bagus, dah penafsiran seperti itu bagus. Tapi bahasanya tidak menunjang atau bahasanya tidak mendukung. Bahasa asli itu tidak menyokong untuk penafsiran yang seperti itu. Nabi kita bersabda, islahu dhatil bayn, dan mengislahkan dua orang yang bertengkar. Itu kalau kita tafsirkan dengan berbuat baik kepada masyarakat dan lingkungan yang ada di sekeliling kita, penafsiran itu bagus. Tapi bahasanya tidak mendukung. Bahasa daripada islah berarti atas suatu pertengkaran, perselisihan antara satu dengan yang lain, maka dengan kita dituntut untuk kita mengislah bainahuma, mengislah antara mereka keduanya. Wabillahi taufiq, wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Gracias. Sí.